Selamat siang semuanya, dengan saya Fahrul Fahrul. Ingin saya perkenalkan, ini adalah anggrek Dendrobium, teman-teman. Sekarang anggrek ini berada di dalam rumah. Jadi buat teman-teman saya masih pemula yang suka dengan anggrek Dendrobium ataupun ingin membudidayakan anggrek Dendrobium ya, untuk perawatan agar Dendrobium ini bisa berbunga ya. Yang pertama sekali adalah dia lebih memerlukan cahaya ya dibandingkan dengan anggrek-anggrek yang lain, teman-teman. Kemudian untuk menanam anggrek Dendrobium, kalau menurut saya ini lebih baik kita tanam tempel di pohon hidup ataupun di pohon mati, teman-teman. Karena anggrek Dendrobium yang ini batangnya ini bisa mencapai 1 meter lebih. Jadi kalaupun teman-teman ingin menanam di dalam pot, sebaiknya silakan cari pot yang lumayan besar ya, ambil itu pot yang terbuat dari semen ataupun pot yang terbuat dari tanah liat, teman-teman. Kemudian kenapa anggrek ini berada di dalam rumah ya, saya tanam pakai air dalam botol mineral seperti ini. Ini dikarenakan anggrek ini tadinya di luar, teman-teman ya, saya tanam tempel di pohon, kemudian datang ayam kejar-kejaran ya. Jadi ayamnya naik ke pohon anggrek dan anggrek saya patah, teman-teman. Kemudian saya sayang untuk membuang anggrek ini ya. Jadi saya isi air di dalam botol seperti ini dan saya masukkan anggrek. Untuk anggrek ini kondisi yang seperti ini sampai hari ini ya. Ini sudah 5 hari, teman-teman, tetapi dia belum ada tanda-tanda layu ya, baik dari bunga ataupun daun anggrek itu sendiri. Nah, jadi kalau teman-teman punya anggrek ya patah, baik patah karena angin atau apapun ya, tersentuh dengan kita juga bisa patah, teman-teman. Jadi jangan kita buang dulu lah ya. Jadi kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Kita bawa masuk ke rumah. Ini mungkin bisa bertahan selama 10 hari ataupun lebih, teman-teman. Itu tergantung kondisi dan cuaca di tempat teman-teman. Kalau teman-teman bertempat tinggal di daerah yang iklim dingin, ini saya rasa akan bertahan lama ya. Tapi kalau di tempat saya cuacanya sangat panas sekali, karena di tempat saya ini tidak jauh dengan laut, teman-teman ya. Tapi ini sudah bertahan 5 hari sampai hari ini. Kondisi anggreknya ini kalau saya lihat masih segar bugar. Oke, terima kasih buat yang sudah berkunjung. Dan silahkan share juga ya buat teman Anda yang lain. Siapa tahu mereka menyukainya.